ikut-ikutin saya sampai berapa kilo tadi, ngapain? Jangan, nggak ada ngemis-ngemis gitu. Tuh kayak dia tuh, kerja. Yo, yo, yo. Kerja, nggak komisi ya? Nih. Alhamdulillah. Tuh, kasih uang. Anak kerja nih, kerja nih. Yo. Tuh, kasih uang kerja. Oke, makasih. Waduh. Mantap nggak? Mantap. Kerja mantap, nih, mantap. Kasih duit. Oh. Alhamdulillah. Terima kasih. Kerja, kasih duit. Kasih oh. Jangan lemis. Nah. Oh, kasih tuh. Oh, ibu. Masa ngemis ngikutin? Malu-maluin aja ngejar-ngejar minta duit. Ibu. Jangan gitu, gak bagus. Nah, umur. Ini tadi kasihanin mulu itu. Jangan malu-maluin. Iya. Ya, itulah video Baim Wong yang mendapat hujatan dari netizen dan beberapa orang. Baim Wong yang dikenal sebagai YouTuber yang sering membagi-bagi uang dan membantu orang, kini nampaknya terpleset juga. Mungkin aksinya ini sebenarnya untuk mendidik orang agar tidak sekedar minta-minta. Padahal memang bapak itu tadi minta jualannya dibeli sepertinya. Namun sepertinya bapak itu mengganggu aktivitas Baim Wong karena dianggap mengejar-ngejar Baim Wong sejak dari kejauhan. Dan akhirnya Baim Wong pun marah-marah dalam video di YouTube itu. Mungkin Baim Wong ingin mengajari orang itu agar bekerja dan tidak hanya meminta-minta. Karena itu pun dia pun akhirnya membagi-bagikan uang kepada para tukang ojek online yang ada di sekitar itu. Maksud hati Baim Wong ingin mengajari masyarakat agar tidak hanya meminta-minta dan sampai mengejar-ngejar dan membuat privasi seseorang terganggu. Namun hal ini ternyata disikapi lain oleh banyak netizen. Banyak netizen yang menghujat Baim Wong. Dan akhirnya seperti biasa, netizen plus 62 pun langsung bertindak saat melihat hal yang tidak mereka cocoki. IG di unfollow, itulah salah satu perilaku netizen Indonesia kalau sudah nggak cocok dengan artis yang digemarinya. IG Baim Wong pun kena imbasnya. Bahkan tidak hanya unfollow, IG Baim Wong banyak juga yang diblokir. Dan ini merupakan komentar-komentar yang ada di akun YouTube-nya. Banyak sekali hujatan mampir di akun YouTube Baim Wong di kolom komentarnya ini. Maaf ya Mas Baim, mungkin Bapak itu sebetulnya malu atau ragu-ragu dan takut mengganggu kegiatan Mas Baim. Makanya ikuti Mas Baim, kelihatan dari wajah Bapak itu seperti terpaksa. Karena sepertinya, selamat Mas Baim atas kesalahan Anda. Anda dihujat satu Indonesia. Siapa yang menasehatimu secara sembunyi-sembunyi, maka ia benar-benar menasehatimu. Siapa yang menasehatimu di halayak ramai, dia sebenarnya menghinamu, Imam Syafi'i. Ingatlah, roda kehidupan itu berputar. Gak ada kasihan-kasihannya sama orang tua. Kalau tidak mau memberi, setidaknya jangan memberi makan orang kekenyangan di depan orang kelaparan itu aja sih. Gak kuat lihat bapak-bapak itu, ya Allah. Maaf ya Kak Baim, saya jadi hilang respek. Semoga Bapak motor ijo dilimpahkan rezekinya. Saya kaget loh Mas Baim yang baik, gak apa tah. Dan masih banyak lagi komentar-komentar pedas yang dikirim netizen kepada channel YouTube Baim Wong. Ya, begitulah memang dalam kehidupan pasti akan terpleset juga. Sementara itu banyak yang memuji Baim Wong sebelum ini, tapi kini
Kesalahan nila setitik bisa menjadi rusak susu sebelanga. Selain itu, seperti diberitakan oleh akun Lambi underscore Turah, akibat ulahnya itu Baim Wong terancam diadukan ke Komnas HAM dengan dugaan melanggar Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi etnis dan ras oleh Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia atau PADI. Nah, apakah kasus ini akan berlanjut? Dan juga banyak yang memberikan donasi akhirnya kepada kakek itu karena simpati. Baim Wong pun akhirnya membuat video klarifikasinya di akun Instagramnya. Berikut ini klarifikasi yang dilakukan oleh Baim Wong. Gimana banget? Saya klarifikasi seperti ini juga sebenarnya nggak mau, cuman karena ini bertepatan dengan kebahagiaan keluarga saya nggak mau jadi pikiran banyak orang, ya akhirnya saya buat seperti inilah. Oke, kembali itu adalah persepsi saya, bosku. Mau atau nggak diterima, saya bilang nggak apa-apa ya. Yang penting saya udah ngomong seperti ini, terserah deh. Saya bilang nggak apa-apa banget. Tapi kembali, saya tidak menyesali apa yang saya lakuin, beneran. Tapi kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak suka, saya minta maaf ya. Tapi ya itu diri saya mau jadi diri saya padanya sih, nggak mau munafik gitu loh. Kalau misalnya nggak suka, ya udah, emang pasti ada orang yang nggak suka dan suka. Sesimpel itu sih. Oke, was you. Tapi kembali, saya tidak menyesali apa yang saya lakuin, beneran. Tapi kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak suka, saya minta maaf ya. Tapi ya itu diri saya mau jadi diri saya padanya sih, nggak mau munafik gitu loh. Kalau misalnya yang nggak suka, ya udah, emang pasti ada orang yang nggak suka dan suka gitu loh. Sesimpel itu sih. Oke, was you.